Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya ya Ashraf Fatah. Untuk pada kesempatan kali ini tutorialnya cara reset HP ya untuk menuju aplikasi penghasil uang Viso Novel ya. Ini untuk reset HP-nya ya, cara untuk mereset HP. Jadi yang supaya nanti kalau aplikasi ini misalkan Viso Novel tidak terjadi terdeteksi kecurangan ya. Oke, ini yang pertama-tama ini akunnya kita hapus dulu ya pada HP ini. Akun terlebih dahulu dihapus. Oke ya, hapus chat sama hapus data dan juga di hapus dari perangkat ya. Jadi untuk resetnya tuh seperti ini ya caranya ya. Kemudian aplikasi Viso Novelnya juga dihapus data dan hapus chat sama hapus data semua terus di uninstall ya. Oke, dihapus-hapus dulu untuk cara-caranya seperti ini. Simak terus videonya. Oke, aplikasinya dihapus semuanya. Oke, bersihkan untuk penyimpanan. Kita bersihkan dulu pembersihan untuk di penyimpanannya. Semua cara risetnya supaya bersih ya, supaya bersih dari data-data yang ada di HP ini supaya bersih semuanya lah pokoknya. Ini ya karena ada memory card ya, jadi saya keluarkan dulu ya, supaya tidak ikut kehapus memorinya yang ada di memori, semua file yang ada di memori. Oke, kita bersihkan dulu. Terus yang ini hapus aplikasi semuanya nih, aplikasi yang ada dihapus terlebih dahulu ya. Oke, simak terus videonya. Kalau ada yang kurang paham, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Hapus semua aplikasinya sebelum melakukan reset ataupun cadangkan ataupun setel ulang ya. Ini tinggal diklik cadangkan data saya ini checklistnya ini dibuang ya. Oke, kemudian reset ke setelan pabrik. Ini kita tunggu sampai 10 detik ya ini. Ini reset untuk semua data-datanya di reset semua, jadi kembali ke setelan pabrik.
Oke, ini pilih lokasi, lokasi Indonesia. Ya, punya simak terus videonya. Caranya seperti ini untuk riset kesetelan pabrik supaya semua data yang ada di HP ini bersih semuanya. Nanti untuk memulai aplikasi ya. Oke, ini memang membutuhkan waktu yang tidak cepat ya, mungkin sekitar ada 10 menit sampai 15 menit untuk ke reset HP kembali ke setelan pabrik. Oke, ini yang satu ini sudah selesai resetannya, kemudian di mode pesawat untuk GPS-nya dimatikan ya, di GPS terus data mode pesawat ya, ini dimatikan semuanya. Oke, kemudian langkah selanjutnya ini kembali ke file manager, kembali ke file manager, dibersihkan lagi untuk file manajernya, di bersihkan lagi terus. Oke, simak ya selanjutnya nih. Oke, kemudian aplikasi APL ya, aplikasinya ini dihapus juga ya kalau sudah selesai melakukan riset data ataupun kembali ke setelan pabrik. Ini semua aplikasi yang tidak berguna ini dihapus ya, di uninstall semuanya. Oke, sudah selesai ya, ini satu sudah selesai, tinggal dimatikan HP-nya ya. HP-nya dimatikan, sudah mode pesawat terus HP-nya dimatikan. Oke, ini untuk mode pesawat GPS dimatikan, terus data juga dimatikan ya. Ini juga file manager untuk aplikasinya dihapus semuanya ya, yang aplikasi-aplikasinya dihapus semua, bersihkan. Jangan lupa untuk di like, di subscribe ya. Semua yang tidak paham silahkan tulis di kolom komentar bersama saya Ashraf Fatah ya. Untuk yang mau tanya-tanya ya. Ini juga dibersih ya, ini sudah bersih semuanya. Ini juga dimatikan juga ya, ini dijeda kurang lebih ya 15 menit terus dihidupkan lagi. Oke.